Hai, welcome to Kokiku TV bersama saya Stanley Marcellius dalam acara Hunger Cure for the Lazy. Acara ini khusus buat kamu-kamu yang gak punya banyak waktu dan gak mau ribet-ribet masak. So, I'm going to show you how to cook something simple yet delicious. Hari ini saya akan memasak spaghetti marinara. First of all, kita mesti panaskan air kita, didihkan air kita. Jangan lupa, kita harus selalu put salt. Butter. Oke, air kita sudah mendidih. Oke. Kita masukkan spaghetti kita. Kurang lebih sekitar 15 menit. Buah clove garlic. Dan kita perlu slice the garlic. Kita make sure ininya semuanya masuk ke dalam. Tutup dan tunggu kurang lebih 12 menit lagi. Oke, sekarang kita nyalakan kompor buat membuat sausnya. Dan kita masukkan kira-kira 2-3 tablespoon olive oil. Kita masukkan garlic. Kita mau masukkan seafood. Okay. Setelah seafoodnya diaduk-aduk, kita mau masukkan tomato paste-nya. Garam. Untuk menetralisir keasaman, kita perlu kasih sedikit gula dalam api kecil. Pasta campurkan ke dalam mix of sauce. Oke, kita toss. Black pepper, parmesan, garnish. Kita kasih a little bit more cheese. That's my version of spaghetti marinara. Very simple, very delicious. Enjoy.